Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya Ibu Dacatik sudah mereview The Royal Joglo di Pantai Krakal, kali ini kita ke pantainya yuk. Nah, ini sore hari, setelah kami check in, terus leyeh-leyeh, kami mantai deh. Karena anak-anak pengen tahu nih, Pantai Krakal itu seperti apa. Karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap membiasakan mencuci tangan ya gengs, karena di sini rame banget. Nah, jangan khawatir karena banyak sekali spot untuk mencuci tangan di Pantai Krakal. Tinggal pilih aja nih mau di wastafel yang sebelah mana. Pantai Krakal merupakan salah satu objek wisata pantai di Gunung Kidul yang paling panjang. Nah, tuh lihat, panjang kan? Ini baru satu sisi loh, belum sisi yang lain. Selain penjual makanan juga oleh-oleh, di sini juga ada yang jual buah loh, tuh ada pisang dan lain-lain. Nah, kalau ini sisi Pantai Krakal yang satu lagi, masih panjang tuh deretan warung yang menjual berbagai makanan dan juga mainan. Ini dia suasana Pantai Krakal di sore hari. Aduh, pemandangannya luar biasa. Di pantai ini kita akan menemukan banyak sekali batu karang karena memang daratan pantai terbentuk karena pengangkatan dasar laut, di mana dahulu batu karang tersebut merupakan habitat asli bagi ikan di dasar laut. Buat kamu yang pengen tahu informasi tentang fenomena geologi Pantai Baron Kukup Krakal, bisa nih baca papan informasi yang ada di sini. Oke, kita mau balik dulu nih ke hotel, tapi sebelumnya kita jajan dulu nih. Apalagi kalau bukan cilok. Nah, harganya Rp500 per biji. Ini dia ciloknya, siap dimakan. Lumayan untuk menemani sore hari di penginapan. Pantai Krakal buka 24 jam, tapi Ibu udah cantik kesananya besok lagi deh, pagi-pagi aja kesana. Selepas subuh, Ibu Indah Cantik kembali lagi nih ke Pantai Krakal ingin menghirup udara pagi yang segar di sana. Ternyata, wow, sudah ramai sekali nih. Kayaknya banyak banget yang nginep atau ngecamp di sini deh. Masya Allah, ternyata pemandangan pagi di Pantai Krakal luar biasa indahnya. Pagi-pagi udah pemandangannya indah, terus udaranya seger. Nah, kita sekarang mau kemana lagi ya? Tuh, lihat nggak ada patung ikan di sebelah sana? Yes, pagi itu target Ibu Da Cantik adalah jalan kaki ke Monumen Ikan yang merupakan ikon dari Pantai Krakal. Monumen Ikan Pantai Krakal ada di puncak bukit nih, jadi jalannya nanjaknya kayak begini. Lumayan banget untuk Ibu Da Cantik yang waktu itu lagi hamil 7 bulan. Bagi pengunjung yang malas banget nih jalan kaki karena takut capek, tenang aja, udah disediain jalur untuk sepeda motor kok. Kalau ditanya nih, Ibu Da Cantik capek gak sih lagi hamil naik ke atas bukit demi monumen ikan? Ya jelas jawabannya capek pakai banget. Tapi waktu disuguhi pemandangan yang luar biasa seperti ini, capeknya hilang. Dari sini kita bisa melihat banyak sekali tebing karang yang ada di deretan pantai Gunung Kidul dan juga plus dengan pemandangan laut lepasnya. Nah, lihat deh gimana. Pengen gak naik sampai monumen ikan demi pemandangan yang seperti ini? Di belakang patung ikan ada tulisan Pantai Krakal yang bagus banget nih buat objek foto ataupun untuk objek video buat kamu yang pengen nge-vlog atau sekedar bikin story di Instagram. Saatnya kembali ke penginapan setelah Ibu Da Cantik capek, pegel karena udah naik turun bukit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan see you on the next vlog.